Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu pisang mini tanpa mixer. Meskipun bolu ini tanpa mixer, tapi dijamin untuk rasanya sangat enak, teksturnya lembut dan empuk banget. Kalau kalian punya pisang yang sudah matang, yuk langsung aja kepoin video ini sampai habis. Pertama-tama kita siapkan cetakannya dulu, lalu dioles tipis dengan minyak goreng ya. Siapkan 5 buah pisang yang sudah matang. Kalau ditimbang tanpa kulit kira-kira 250-270 gram. Untuk jenis pisangnya, teman-teman bisa pakai pisang jenis apa aja, yang penting pisangnya sudah matang ya. Nah, kalau pisang sudah halus, sekarang kita sisihkan dulu. Kita siapkan bahan keringnya dari 150 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, lalu diaduk sampai rata ya. Di dalam wadah pecahkan 2 butir telur. Tambahkan setengah sendok teh garam, 125 gram gula pasir. Kemudian kita kocok dengan whisker sampai gulanya larut saja ya. Setelah gula sudah larut, sekarang kita masukkan bahan keringnya, dimasukkan sambil diayak ya. Setelah itu aduk lagi sampai rata. Nah, kalau sudah rata, sekarang kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan juga 100 ml minyak goreng. Sekarang diaduk lagi sampai tercampur rata ya. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, sekarang kita aduk kembali menggunakan spatula. Pastikan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah. Oke, sekarang kita tuangkan adonan ke dalam cetakan sampai setengah cetakan saja ya. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan dan sudah mendidih. Lalu kita masukkan cetakan yang sudah diisi adonan. Kemudian dikukus dengan api sedang selama 12 menit. Nah, setelah dikukus selama 12 menit, bolu sudah matang ya. Sekarang kita angkat. Untuk satu resep ini menghasilkan 35 pcs, tapi tergantung dengan ukuran cetakan ya. Dan ini dia hasilnya, bolu pisang tanpa mixer, tapi dijamin rasanya sangat enak, teksturnya empuk dan super lembut. Bolu pisang ini cocok banget untuk ide jualan atau isian snack box. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.